kita ngopi dulu guys sebelum jalan. Welcome back to SKL Vlog. Di sini kita lagi di Dimension Garage di Bogor. Nah, di sini mobilnya keren-keren banget. Jadi kita ke profesor perkakian Mas Teguh. Itu gue tuh selalu fitment itu prioritas, guys. Jadi pertama kali mobil datang itu pasti gue yang gue lakukan adalah fitment, guys. Tapi buat Innova gue ini case-nya berbeda, guys. Jadi Innova gue ini fitment-nya malah terakhir, aneh. Jadi benar-benar ini tuh last, benar-benar hal yang terakhir yang gue modif, guys. Jadi kemarin itu gue cuma ada pelek di main cave bekas RX7 T37 OG, ya udah gue pasang-pasang aja, nggak peduli sama speknya, asal nyeplok aja, ya kan. Nah, project yang bakal kita lakuin hari ini itu, satu, ini kita bakal ganti coilover pakai taint, tapi taintnya straight aja. Nah, ini hoki banget, guys. Ini like new banget. Kita ambil second. Malah bukan ambil, guys. Kita dikasih, guys. Jadi, gue pada customer baik banget. Dia bekas pakai taint coilover ini, masih baru banget. Terus, dia nggak jadi pakai. Jadi, akhirnya dihibahin ke gue, guys, secara gratis. Kok Wilson, thank you banget. Baik banget. Kita bakal pasang BBK, dan BBK-nya juga gue dapat good deal, guys. Kita dapat dari Garage One. Jadi, BBK ini adalah BBK Altech yang udah gue repaint kalipernya dan udah gue polosin. Jadi kemarin itu kalipernya itu hitam, ada tulisan merah Garage One, karena Garage One itu nge-custom langsung dari Altech-nya, Garage One X Altech. Nah, gue papas langsung abis, gue ratain, gue bikin grey aja biar katanya slipper. Guys, kita bersama Mas Teguh lagi di sini. Ada project pasang coilover taint, tipe street advan ya, sama ada project pasang BBK. Kit BBK. Nah, ini kan kita mau fitment juga dong. Iya, benar sekali. Ya kan, tapi ini kan nyemplung banget nih. Nah, tadi pas datang langsung saya tembak kan. Ini depannya nyebur banget, mau diapain? Depan belakang. Depan belakang malah. Kalau yang ini kan boleh dibilang termasuk pas job ya. Pas job. Sore harus beres nih. Iya. Rencana nanti depan kita pakaiin spacer knock. Oke. Okay. Spacer knock 16 mm untuk depan. Oke. Okay. Kalau belakang nanti menyesuaikan dengan mampunya si depan. Jadi okay, serasi lurus. Oke. Okay, jadi tebel ini kita ready. Oke. Okay. Jadi ukuran berapa aja ready? Mulai dari 24 mm sampai 4 mm. Oke. Okay. Jadi lengkap banget ya. Ya. Yeah. Tebel tipis semua ada. Tebel tipis semua ada. Berarti tinggal colok-colok kira-kira yang cocok kan, yang mana ini gitu ini ya. Ini kan apa? Blank ya? Heeh. Blank, ini inner diameternya nanti ngikutin mobil, ini ngikutin mobil, jadi blank. Oke. Okay. Jadi ntar tinggal bor aja gitu ya? Iya, seperti itu. Asik banget nih. Gila, ini sih bener-bener lengkap banget, guys. Yakin bisa kelar sore ini? Yakin. Oke, okay, siap kayak gitu. Oke, guys, balik ke permobilan lagi. Kita udah nyampe lagi di bengkel Mas Teguh. Sekarang lagi hujan gede banget di Bogor. Nah, coilover udah kepasang yang belakang. Jadi shocknya sama pair itu kepisah, guys. Beda sama yang depan. Kalau depan itu mereka gabung jadi satu. Kalau yang ini itu pair di sini, shocknya di sini. Dan jujur ternyata pair lumayan gede ya, guys ya. BBK udah kepasang, coilover juga udah kepasang. Bentar lagi beres, guys. Nah, ini dipakein spacer juga di sini ya, biar makin keluar si peleknya. Tapi ini spacer knock. Jadi dia pakai kunci di bagian sini, guys. Nah, ini proses pembikinan spacer. Jadi spacernya blank, tadinya kayak begini aja, cuma besinya aja. Nah, ini nanti dibikin drill sesuai sama PCD kita. Nah, PCD si Innova itu PCD 5x1.4. Nah, dibikin sama persis biar bisa ngeplug langsung ke si Innova. Jadi ukurannya udah ada masing-masing nih, guys. Oke, guys, sekarang udah jam 6 malam. Kita udah sebenarnya udah beres, guys. Gue takut nih, guys, baru ganti shock baru, belum spuring, baru ganti rem, gue belum tes remnya juga, dan ini hujan gede banget, gak berhenti-berhenti. Jadi biar safety, kita pulang ke pick naik Grab. Kita bakal langsung skip ke part dimana BBK dan coilover dan fitment udah kepasang, guys. Oke, guys, jadi mobil gue baru aja selesai pasang coilover taint dan juga pasang BBK dari Altech, dan sekalian kita bikin fitmentnya itu lebih keluar. Jadi bagian depan itu tadinya tuh di dalam banget,
benar-benar fitment yang masuk ke dalam. Kita pakein spacer ya, spacer knock, biar safety, satu. Kedua itu kita pasangin BBK dan juga kita pasangin coilover Tain Flexi kalau nggak salah namanya ya. Kita turunin sekitar 2 jari mepet bagian depannya dan lebih keluar sekarang. Ini benar-benar jujur enak banget dari bantingannya. Kemarin terakhir gue pakai ISS shock dan spring itu enak. Tapi kalau sendiri atau berdua, jadi benar-benar keras kayak yang gue suka. Tapi kalau misalnya udah bertiga berempat itu benar-benar mentok shock. Jadi tapi surprisingly coilover ini tuh walaupun lebih empuk dibanding ISS, lebih stabil juga guys. Jadi jujur gue puas banget sama produknya Tain. Sekarang gue pakai bannya itu 235/50. Sebenarnya kurang lebar, cuma potensi air 003 itu mentoknya di sana, jadi it's okay. Tadinya itu di dalam, gak gitu kata Miti, tapi sekarang karena dikeluarin pas fender, jadi kelihatan mobilnya tuh lebih gagah ya guys ya. Walaupun ini gak bisa benar-benar keluar benar-benar pas fender karena ini itu gue pakai over fender guys. Oke, okay, dan untuk BBK-nya kita pakai Altech 6 spot dan ini slotted jadi ada garis-garisnya. Gue tadi bawa dari Bogor ke Jakarta, jujur guys, jujur. Pertama gue pas gue pakai kok kayak gak ada bedanya gitu kan, masih sama kayak standar aja. Tapi begitu tadi di tol dan gue heartbreak dan juga nyelip-nyelip, itu responsnya gue suka dan juga ngegigitnya enak banget. Oke okay guys, jadi karena ini mobil daily gue, jadi beda sama mobil project. Mobil ini dibangun pertama kali tahun 2020 dan ini benar-benar semuanya on budget kecuali mesinnya guys. Jadi mungkin projectnya rada lama. Kenapa lama? Karena gue harus nyari barangnya pelan-pelan, cari yang good deal. Jadi benar-benar mobil ini bukan mobil influencer, bukan mobil endorse-endorse yang sponsornya banyak, bukan. Jadi mobil ini benar-benar sama kayak teman-teman juga kalau modif mungkin lihat budget, tunggu barang yang bagus, tunggu harga yang bagus, tunggu ada duitnya, baru mobil ini pelan-pelan kita jadiin. Makanya projectnya lumayan lama guys, cuman akhirnya udah jadi juga, bisa gue deker jadi. Sekarang kita bakal review lagi braking 2GD dari eksterior, karena semua udah beres nih 5 sektor. Eksterior, interior, audio juga iya, mesin juga iya, kaki-kaki juga iya, jadi semuanya udah lengkap sekarang guys. Oke, kita mulai dari depannya aja. Depannya kita udah ganti headlampnya itu, kita custom. Jadi kita pakai black housing, pakaiin slim frame, atau Saber di sini. Dan dua ini kita pakaiin proyektor dari Saber yang laser light tapi yang blue lens. Nah, untuk fog lampnya juga kita pakaiin Saber juga sama kayak yang atas. Jadi kita pakai 3 set laser light guys buat lampunya, tapi gue setting ke bawah biar lebih sopan. Nah, untuk sennya gue pakai sen Dajjal ya, kalau kayak ngomong gue nggak tahu merek apa, tapi sen Dajjal. Jadi kalau kita ngesen itu terang banget. Nah, terus di sini ada beberapa mini proji, ini juga dari Saber. Jadi di bawah tuh ada 3, di atas ada 2. Nah, 2 ini tuh gue pakai kalau lagi emergency banget, kayak tadi lagi badai gue nyalain. 3 ini dipakai kalau fog lampnya nyala, jadi mereka otomatis fog lamp dan ini nyala guys. Nah, untuk body kit kita pakai sekeliling dari add-on dari Sapphire guys. Ini Sapphire Indonesia dari Surabaya, brand temen gue. Ini basically mirip banget untuk overlander kayak Venturer tapi lebih agresif, versi lebih agresif ya guys. Untuk bagian grill ini udah gue dicat pakai black chrome, sama emblemnya juga dicat pakai black chrome, cuman keadaannya udah hancur sekali. Jadi ini mobil benar-benar mobil daily, tiap hari gue bawa, makanya itu retak-retak, terus tone chipnya banyak gitu kan, catnya juga udah kurang bagus. Jadi ya maybe soon bakal kita rapi-rapin lagi guys. Terus mobil ini udah gua PPF pakai Max Dical High Gloss TV PPF. Kenapa? Karena mobil ini mobil daily, udah pasti bakal warawiri, udah pasti bakal ketemu mobil-mobil ugal, udah pasti bakal ketemu angkot, motor, apapun itu. Jadi udah pasti siap-siap untuk lecet. Nah, gue bakal kasih kalian kondisi eksteriornya guys. Untuk di bagian kanan sini, ini udah hancur sekali. Jadi yang ini ketabrak expander, kalau kalian tahu, ketabrak expander lagi. Nah, kalau dua ini Scoopy guys. Jadi gue ketemu abang-abang di jalan, dia ngantuk. Ini benar-benar jam 5:30 pagi ngantuk ya kan. Di jalan udah oleng-oleng. Akhirnya dia nyender di mobil gue guys. Ini kena dia punya stang, ini kena dia punya footstep masuk ke dalam side skirt. Jadi side skirt gue robek total guys. Di sini ada over fender harusnya dari Sapphire tapi copot gara-gara sealant-nya udah gak lengket. Ntar bakal kita repair juga sekalian.
Cuman belum sempat gue repair karena mobil ini benar-benar gue pakai tiap hari, jadi nggak sempat sama sekali. Nah, untuk bagian belakangnya ini kancingnya patah. Kenapa? Karena ditabrak sama truk sayur dua kali berturut-turut dalam 2 hari, guys. Jadi yang pertama tuh ditabrak, kena di sini, PPF gue nggak lecet, jadi gue kayak udah nggak usah kita ganti, ya kan? Nah, besok kan ditabraknya dengan truk sayur sama, itu kayak mungkin carry-carry gitu ya, guys ya. Akhirnya gue punya kancingan patah di sini, guys. Nah, untuk stop lamp kita udah ganti ke yang model apa ya, kalau namanya BMW ya, atau apa gitu deh. Ya gitulah, ini gue suka banget. Dia sequential, ada animationnya juga, dan juga ininya hitam, jadi katanya lebih clean aja, guys, dibanding stop lamp Innova yang biasanya. Ini biasanya gue tuh selalu baru beli mobil, gue fitment dulu, udah restorasi dulu, udah ke restorasi gue fitmentin. Nah, tapi kalau kali ini terakhir fitmentnya, kenapa? Karena gue pas mau BBK, gue gak mau yang buang duit 2 kali, transport 2 kali dan lain-lain. Jadi sekalian coilover pasang, fitment pasang, BBK pasang. Jadi itulah, guys, terakhir. Nah, kenapa sih kok bang mobil lu kan kenceng, bang, kok lu BBK terakhir bukan yang penting safety dulu atau apa? Belum ada yang good deal, guys, makanya itu baru dapet yang good deal, dapet dari Garage One, beli dari sana baru kita pasang BBK gitu, guys. Nah, belakang kita gak pasang BBK, kenapa? Karena budget ya. Jadi kalau mau ganti belakang BBK itu, ini kan sekarang cuman tromol ya, guys ya, perubahannya banyak dan lumayan makan biaya, jadi akhirnya kita gak ganti, guys, tetap gini aja karena untuk fungsional depan udah cukup. Nah, untuk kaca film kita pakai dari Coolant Light ini 80% keliling, tapi depannya 40%, jadi depan visibility masih oke, tapi dalamnya kalian kalau ngintip sih kelihatan, guys. Oke, kita langsung masuk ke interiornya aja, guys. Nah, untuk interiornya basically kita bikin clean aja. Jadi yang pertama itu kita ganti joknya pakai synthetic leather. Jadi itu ini gue pakai modelnya Lexus RX, guys, karena gue pengen beli Lexus gak sampean ada Innova, jadi ya udah kita pakaiin warna, kalau nggak salah namanya coffee, kalau nggak salah deh ini. Tadi gue pengen bergendi, cuman kayaknya coffee lebih santai, ya kan. Nah, terus steernya kita udah ganti di main cave kemarin. Jadi ini kita bikin flat bottom, thumb grip, carbon, dan samping ini pakai genuine Napa leather. Dan untuk shift rope-nya udah hancur banget, tapi ini juga genuine Napa leather. Dan udah dipakein carbon trim, ini dari Sapphire, ini juga dari Sapphire, guys. Nah, next kita ganti plafonnya pakai warna hitam. Kenapa? Ini benar-benar ngefek banget. Kita ganti di main cave juga biar matanya tuh lebih adem aja kalau nyetir, guys. Nah, terus semua ini udah diganti juga, dicat, di repaint. Jadi hitam juga sama modify Surabaya. Jadi kemarin main cave belum bisa ngeripain kayak begini, sekarang udah bisa. Kemarin kita di modify Surabaya. Audio kita bangun di Progressive Autoworks kemarin. Jadi ini kita pakai tweeter, speaker yang kita ganti, pakein power, subwoofer di belakang, dan juga peredam di bagian pintu depan kiri kanan, guys. Nah, untuk catnya kita pakai Super Deep Black dari Belcoat. Jadi Super Deep Black ini adalah warna cat yang ngebantu bikin mobil kalian itu benar-benar pekat dan hitam. Jadi selain warnanya, PPF itu juga kebantu biar nggak ada swirl. Jadi mobil ini benar-benar kelihatan kinclong setiap saat. Nah, untuk mesinnya ini fully built by Speedcraft. Jadi mobil ini kalau nggak salah namanya Stage 4.5 Power Package. Jadi ini udah by turbo, ada keong kecil, ada keong gede. Dan tenaganya lumayan, sekitar 400 HP-an dan torsinya sekitar 900-an. Jadi intinya hampir 500 dan hampir 1000 Nm. Jadi gue cukup bangga sama mesinnya ini. Dan ini adalah satu-satunya bagian yang nggak budget di mobil ini. Sisanya semua kita hitung-hitung, kita budget, kita bayar di support atau ke bengkel. Tapi kalau ini head on, guys. Gitu. Jadi lumayan bangga lah. Jadi di sini kita pakai radiator Coyorat, turbo atasnya kita pakai whole set, turbo bawah kita pakai 1GD hybrid. Baru aja kita ganti kemarin nih si open air filter. Dan di sini kita juga pakai XCS yang super fast. Ya, gitu aja sih, guys, untuk mesin simple aja. Oke, guys. Jadi project Black Ink 2GD ini udah selesai 100%. Tapi bukan berarti 100% itu project berhenti di situ aja. Itu intinya gua udah selesai modif apa aja yang perlu gue lakukan dan yang emang harus gue lakukan. Nah, setelah ini itu semuanya upgrade, guys. Jadi kira-kira menurut kalian upgrade apa yang harus gue lakukan, kalian boleh komen down below. Dan gue pengen special thanks kepada teman-teman bengkel-bengkel, brand-brand dan sponsor-sponsor yang udah nge-support untuk project Black Ink 2GD ini. Oke, gitu aja, guys, jangan lupa like, comment,
subscribe di channel Joy. Sampai ketemu kalian, and follow Instagram di bawah ini, and see you guys on the next vlog. Bye-bye.